Captain, we've lost contact with our vessel. An unknown entity has... Hello guys, kembali lagi di channel Seputar Game. Dengan berkembangnya teknologi, game mobile menjadi salah satu yang cukup berkembang pesat. Banyak developer yang membuat game mobile dengan berbagai genre. Salah satu jenis game mobile yang paling diminati hingga saat ini yaitu game perang-perangan sekaligus berpetualang. Dengan mengikuti alur cerita yang menarik serta misi-misi yang harus diselesaikan, game bergenre petualangan ini mampu membuat para gamer penasaran dengan akhir dari game tersebut. Berikut kami rekomendasikan 7 game Android bertema petualangan terbaik. Sebelum kita lanjut ke video, luangkan waktu Anda untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Number 7. Mission Impossible Rogue Nation. Kamu mau merasakan menjadi seorang agen rahasia? Coba mainkan game petualangan perang Android bernama Mission Impossible Rogue Nation. Game ini bergenre first player shooter yang akan mengajak kamu menjalankan misi yang pastinya penuh misteri dan tantangan. Misi tersebut seperti mengungkap sindikat internasional dan menyerang base mereka. Selain itu, kamu juga bisa membentuk tim agen sendiri dengan teman secara online. Dengan tim tersebut, kamu bisa mengumpulkan persenjataan dan mendapatkan reward untuk tiap anggota. Number 6. Modern Combat 5 Esports FPS. Dalam Modern Combat 5 Esports FPS, kamu bisa berpetualang secara solo dengan alur cerita yang seru. Dalam game ini, kamu akan diajak menjalankan misi yang harus ditaklukkan mulai dari Tokyo hingga Venesia. Kualitas grafis, suara, dan musiknya juga nggak kalah dengan game konsol lainnya. Selain mode solo, kamu juga dapat memainkan game secara multiplayer. Sayangnya, game perang petualangan ini tidak bisa kamu mainkan secara offline. Artinya, kamu harus terhubung dengan internet untuk memainkannya. Number 5. Frontline Fury Grand Shooter. Frontline Fury Grand Shooter merupakan game yang memiliki grafis 3D dengan mode FPS yang seru. Dalam game ini, kamu akan berperan menjadi seorang anggota militer yang harus menjalankan misi untuk menyelamatkan wilayah dari serangan musuh. Setiap misi dari game ini mempunyai alur cerita yang berbeda dan tidak akan bikin bosan. Selain itu, kamu juga bisa memilih berbagai koleksi senjata perang jempolan. Interface serta gameplay dari game ini juga tergolong sederhana. Jadi, kamu akan mudah memainkannya dan tidak perlu banyak adaptasi. Number 4. Okay, now aim with your left thumb. Overkill 3. Overkill 3
merupakan game yang bergenre third person shooter. Keunggulan dari game ini, kamu bisa memainkan game perang petualangan ini dalam kondisi offline maupun online. Ada banyak lingkungan yang bisa kamu jelajahi dalam game ini. Mulai dari kawasan gurun yang ditinggalkan, kompleks industrial, dan juga kota mati. Game ini mempunyai grafis serta sound effect yang cukup realistis. Jika kamu memainkannya secara online, maka kamu bisa bermain secara multiplayer. Kamu juga bisa mengikuti berbagai misi harian dan juga memainkan endless mode. Semakin lama kamu bertahan, maka poin kamu yang kamu dapatkan semakin tinggi. Number 3. Nova Legacy. Nova Legacy merupakan game yang mempunyai size kecil, namun grafis tak kalah dari game konsol lainnya. Latar cerita game ini yaitu dari episode Nova 1 yang hits di kalangan gamers. Carl Wardin menjadi pahlawan veteran Nova untuk menaklukkan musuh dari pasukan Colonial Administration. Selain itu, kamu juga bisa memainkan mode story yang terdiri dari 19 level tanpa internet alias offline. Tidak sampai di situ, kamu bisa mainkan game ini dengan mode multiplayer, namun harus secara online. Number 2. Six Gun Gang Showdown. Six Gun Gang Showdown merupakan game yang akan membawamu untuk menjalankan misi dengan tampilan ala bandit atau cowboy Amerika. Dalam game ini ada sekitar 40 alur cerita menarik yang bisa kamu mainkan. Game bergenre third person shooter ini memiliki grafis yang juga dibuat sangat realistis. Musuh yang dihadapi bukan hanya manusia, tapi juga vampir dan juga makhluk-makhluk mistis lainnya. Selayaknya cowboy, kamu juga bisa menggunakan kuda sebagai kendaraan kamu untuk menjalankan misi. Number 1. Zombie Frontier 3. Zombie Frontier 3 sangat cocok buat kamu yang menyukai permainan perang melawan zombie-zombie yang menyeramkan. Dalam game ini, kamu akan menjelajahi dunia yang cukup luas untuk menjalankan tugas melawan para zombie jahat. Game ini memiliki grafis yang begitu memukau serta efek audio menakjubkan. Dijamin kamu tidak akan menyesal untuk memainkannya. Selain mode story, ada juga mode PvP di mana kita bisa bersaing dengan pemain lainnya di seluruh dunia. Nah, itulah 7 rekomendasi game perang petualangan. Jika ada game perang petualangan bagus lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys, agar teman-teman lainnya dapat mengetahuinya.